10 betina, 1 jantan dengan keranda jelas, materi induk sedang ya Pak? Sedang. Nah, sedang. Tapi harapan kita kan ke seni dengan menyilang jantan luri jelas. Iya, yang jelas ya anti rugi lah. Anti rugi. Ya. Mana Badi? Mana Badi? Mas, mana dadamu? Ih, dadaku. Ih, Dodo, yo tahu. Wei. Singo barong macan gimbong. Iki lho wonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Zek CMF. Sekarang kami masih berada di kandangnya Kaki Petung Farm, yaitu Abah Syafiq. Di sini kami akan mengeluarkan satu paket, yaitu 10 induk. 10 calon induk darah ya Pak? Darah-darah siap kawin. Darah-darah siap kawin dan satu ekor jantan keranda jelas. Seperti apa materinya? Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share di channel kami, Zek CMF. Terima kasih. Bah, langsung saja, Pak. Untuk ini berapa betina ini, Pak? 10 ekor. 10 ekor betina siap kawin. 10 ekor betina siap kawin. Dan satu jantan ya, Pak? Nah, speknya ini kelas ekonomis. Kelas ekonomis. Kelas ekonomis yang jelas maton badi, kawin mana jelas badi. Untuk materi induk seperti ini, kelas ekonomis, kelas sedang. Bah, untuk jantannya disediakan ini keranda apa, Pak? Kalau jantannya ini kerandanya dulu jantannya yang ambil dan dimenyar dari kerandanya Joko Sembung. Oh, anaknya yang bapaknya Joko Sembung. Ini. Ya. Oh. Iya, iya, iya. Jadi kerandanya darah biru, keranda juara Joko Sembung itu yang Nganjuk ya, Pak? Nganjuk. Yang sering kali nyabut? Darah dulu. Oh iya. Jadi ini nasabnya sama seperti Joko Sembung? Satu kejantan sama. Satu bapak? Satu bapak sama Joko Sembung. Dari luar yang dulu di rumahnya Samir. Samir? Ya. Yang saya ambil sama Samir dulu ya? Ya. Nah, ini berarti anaknya itu? Ya. Oh benar teman-teman. Ini satu bapak dengan Joko Sembung. Pak, untuk materi induk seperti ini, Pak, disediakan jantan seperti itu, harapan ke depan bagaimana, Pak? Perbaikan apa aja? Ya, satu perbaikan yang saya bagus, di sana ada. Oh, sudah ada, siapa? Sudah ada, siapa? Oh, yang ditonjolkan apa ya? Telinga? Sama pasung, bagus. Contoh, satu jantannya sudah terlihat, kepala dan telinga sudah tampak. Dan ini disetel dengan materi induk. Sedang ya, Pak? Sedang, Mas Ekonomi. Harapannya ke depan berarti perbaikan di? Perbaikannya nanti di telinga, pasung, otot. Nah, seperti ini materi induknya. Rata-rata, Pak, ini usia berapa bulan? Kalau calon induknya, sekitar 8 bulan, 9 bulan. Berarti ini antara paling muda 8 bulan, paling tua 10 bulan. 90 ya. Siap untuk diperanakan.
Baik, induk ekonomi dia telinga sudah melipat semua, enggak ada yang koplo ya, Pak? Enggak ada. Sudah melipat semua, sudah bisa ditangkap. Ini pejantannya telinganya panjang, teman-teman. Betul. Untuk buka. Panjang semeter enggak, Pak? Luar dalam. Dan untuk postur usia, Pak? Usia itu buah 1 sampai 2 pasang itu. Usia sekitar 15 bulan. 15 16 bulan ya? 15 16 bulan. Ya, posturnya seperti ini. Bapaknya jantan ini dulunya super jumbo ya, Pak? Dulu. Terkenal bulu dan kakinya ya, kokoh. Iya, dulu. Iya, anaknya itu. Dan speknya induk seperti ini, dia telinganya sedang ya, Pak? Sedang, ada yang bagus lah, seperti ini. Ada yang bagus. Karena ada yang bagus. Pak, untuk nantinya postur dorongan seperti ini, apakah ya juga bisa sedang ke jumbo, Pak? Bisa lah, kalau seperti ini nanti ya kalau jadi itu sudah besar-besar. Sudah besar-besar ya. Berarti ini kedepannya hanya perbaikan di telinga dan pasung untuk mengarah ke senina ya. Seperti itu teman-teman, penjelasannya. 10 betina, 1 jantan dengan keranda jelas, materi induk sedang ya, Pak? Sedang. Nah, tapi harapan kita akan ke seni dengan menghilang jantan luri jelas. Iya, yang jelas dia anti rugi lah. Anti rugi. Ya. Mana badi? Ini kesemuanya sudah siap, Pak? Siap kawin. Semua sudah siap ini. Sudah siap. Berarti kalau pindah kandang dikawinkan sudah bisa ya? Sudah bisa. Nah, itu teman-teman. Monggo yang minat siap dikembangkan dan siap diperanakan. Spek induk standar ya, Pak? Standar dengan materi jantan perbaikan di telinga nantinya. Harapan ke depan untuk memperbaiki materi induk ini nyari kepala dan telinga ya, Pak. Dan terlihat di sana jantannya luri jelas. Telinga bagus ya, Pak? Telinganya bagus. Nah, itulah teman-teman keterangan kali ini spek paketan. Piye, Pak? Ngene iki sak jodo apa satu paket ya? Paket ya. Berarti siap pindah kandang beserta satu jantannya itu. Iya. Monggo yang ingin merawat satu paket ini dengan materi induk standar dan jantan luri jelas. Telinga klewer. Iya, telinga klewer. Harapan ke depan memperbaiki telinga dari keseluruhan induk ini ya, Pak. Oke, teman-teman. Rego piro? Urung disebutne lho. Oh iya. Untuk harga, Pak. Satu paket ini. Satu paket 65. Satu paket 65 juta. Siap dikembangkan di kandang panjenengan, monggo yang minat. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, teman-teman, sekian dulu informasi kali ini, semoga video ini bermanfaat dan monggo yang jangan lupa like, subscribe, dan share di channel kami JCMF. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.